Bali menjadi salah satu provinsi yang paling sering dikunjungi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Dalam kunjungan kerjanya selama ini, Kamis 17 Oktober 2024 menjadi kunjungan kerja terakhirnya di Bali. Ditemui awak media di sela-sela menghadiri wisuda Poltekpar Bali di Nusa Dua, Sandi berharap kedepannya Poltekpar Bali dan SDM Kemenparekraf semakin siap menyambut Indonesia Emas 2045. Saat ini, posisi pariwisata Indonesia sangat terhormat berada di posisi ke-22 sedunia. Sandi menitip pesan kepada pemerintah selanjutnya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam pengembangan sektor pariwisata agar berfokus pada peningkatan kualitas destinasi pariwisata. Banyak yang belum memiliki pemahaman bahwa pariwisata kita ini sudah posisinya sangat terhormat di dunia, posisi 22. Dan kita berhasil melakukan langkah-langkah penyiapan sehingga kualitas dan keberlanjutan, aspek kualitas dan aspek keberlanjutan dari pariwisata kita semakin baik. Sandiaga juga mengapresiasi media yang selalu memberikan informasi terbaru terkait Bali, termasuk ulah-ulah turis asing, sehingga bisa ditangani oleh pihak terkait. Kadek Santosa, Kompas TV, Badung, Bali.